Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Apri Isnugroho. Saya dari Inaken Channel, yaitu Inaken Surya. Pada hari ini saya akan unboxing produk yang saya beli dari Tokopedia, yaitu inverter hybrid merek Epever. Ini adalah produknya, inverter hybrid Epever. Rencananya akan saya gunakan untuk dipakai di ruko saya pribadi. Saya akan keluarkan boxnya. Lumayan berat dibanding Sun Smart yang saya punya sebelumnya. Barangnya masih kinyis-kinyis. Ini displaynya, ini terus di sini. Modelnya adalah UP Power High atau kelas ya tertingginya dari Epever tipe High. Ini untuk PV open circuitnya adalah 450 volt, maksimal solar charger 50 ampere. AC inputnya 170 sampai 280, 50, 60 Hz. Maksimal utility charger current-nya 40 ampere. Sistem baterainya adalah 48 volt. Input voltage antara 43,2 sampai dengan 64 volt. Maksimal charge current-nya adalah 50 ampere. Output power-nya 3000 watt. Output frekuensinya voltage dan frekuensi 220 50 Hz pure sine wave. Ini saya lebih dekat lagi. Modelnya adalah UP3000 HM 5042. Untuk kelengkapannya sendiri itu diberikan sampai dengan Dyna Box segala lengkap di sini. Sampai obeng pun ada di sini. Kita akan buka dalamnya. Thank you.
ini sudah dilengkapi dengan fuse atau sikring jika ada terbalik voltage dari apa namanya dari baterainya. Ini juga kelengkapannya ada fuse cadangan. Terus untuk dari PV itu dia menggunakan terminal MC4 masuk ke dalam situ. Itu terminal untuk PV-nya. Kemudian di sini juga dia sudah bisa berkomunikasi dengan bisa berkomunikasi dengan baterai lithium atau BMS-nya. Dia bisa berkomunikasi dengan BMS-nya. Yang dibaca apa aja adalah di sini. Nanti bisa komunikasi dengan BMS dan bisa dimunculkan di display sini. Nah, ini dia bisa komunikasi dengan baterai lithium BMS yaitu ke terminal B-Link. Kelengkapannya apa aja? Ini juga ada di dia juga bisa baca temperatur baterai. Ada bisa connect dengan tray contact safety atau apalagi. Ini adalah Epever yang akan saya gunakan di toko atau ruko saya pribadi. Dibandingkan Epever inverter hybrid ini yang 3000 watt dengan Sun Smart yang 3500 watt adalah jauh lebih besar dan lebih besar untuk Epever. Yang ini adalah 3500 watt. Sistem voltage-nya baterai adalah 24 volt. Sedangkan untuk Epever yang sebesar ini itu adalah hanya 3000 watt dan sistemnya 48 volt, tetapi sistemnya sudah sangat canggih dan ukuran kipasnya juga jauh lebih besar dibandingkan untuk yang produk lainnya. Yang insya Allah berarti suaranya tidak akan seberisik produk-produk yang fan-nya kecil. Terima kasih telah melihat channel Apri Isnugroho atau Inaken. Semoga bisa bermanfaat untuk sebagai apa namanya pembanding jika rekan-rekan akan membeli produk untuk inverter hybrid. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.